Sing pundi, Pak? Oh, niki sing niki tembus nika, tembus ngajeng anu nika MB. Nggih. Ngajeng dari kelompok niki lah, ngajeng. Oh, nggih. Ana MB ya. Oh. Nggih. Sing niki sing niki ndarak dapat kirim nggih, Pak nggih. Dan tauten niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi tentunya dengan saya di channel YouTube Kurniadi Selmagelang Menyapa. Baik, saat ini pagi ini saya berada di daerah Putih ini, Pak. Di sana apa, Pak? Kebon Rejo. Kebon Rejo. Kebon Rejo, Kecamatan Salaman, nggih. Di sini apa, Pak? Tanggulangin. Di sini Tanggulangin RT 4 tempatnya Pak Munir, nggih, Pak, nggih. Nah, ini AC roda itu kotak nih udah sama kemungkinan silnya jelas bocor itu. Ning niki oli ini tak dikontrol mboten, Pak? Dicakso nggih. Wis ora netes. Wis ora netes, kemungkinan muntelas nggih. Baik, sahabat, adapun traktornya adalah G1000 Boxer dengan dieselnya adalah RB85 jadi 2S ya. Baik, kita bongkar dulu dengan kasus tadi kocak asnya pertama, kedua olinya sudah tidak netes ya, kemungkinan olinya juga sudah tidak ada. Baik, akan saya bongkar dulu, nanti setelah saya bongkar apa yang menjadi permasalahannya mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pengetahuan. Oke, dicopotin ya, Pak ya. Oke, tunggalin mawon. Baik, sahabat, ini roda sebelah kiri sudah kita lepas ya. Kita cek daripada kondisi asnya ini. Kita perhatikan kotak ke atas ke bawah. Nah, ini adalah sesuatu yang sering diabaikan. Jadi nanti akan saya bongkar apa yang menjadi kerusakannya. Karena ini faktor penting tapi diabaikan sekali lagi. Jadi biasanya sil bocor ya, sil bocor tapi dibuat kerja terus. Nah, nanti buat kerja akhirnya biasanya umumnya bearingnya yang kalah. Oke, kita bongkar dulu biar bisa menjadikan sebuah pengertian. Oke, ini sudah kita bongkar, bisa kita lihat nih sahabat, bearingnya kocak ya. Nah, ini lakernya kocak, jangan nanti akan kita ganti sama ini isinya lumpur. Kan lupa niki jenengan nek saged oli niku ampun nganti kesehatan, Pak. Nek ngaten niki mangke niku biasane rak-rakere ning jero mriki do kocak kabeh. Nah, mangke nek raket mangke kokean ning. Nah, ini bisa jadi seperti itu, Pak. Kamu tak senter-senter, kayak telas, tak dobi. Oke, rak itu misalnya nggih dereng sempat tumbas oli gardan misalnya nggih. Darurat diisi oli tapi ora apa-apa, Pak. Sing penting wonten oline. Nggih. Misale sing penting jangan sampai jalan tidak tanpa tanpa oli. Nek niki lak tanpa oli niki. Nggih to. Ambuten enten oline niki. Nggih to. Nah, niku misalnya nganu dijaluke nggone oli pit motor niku tak okeh to, Pak. Nah, oli pit sepeda motor nyun oli netap teko disake dibaki, Pak. Ngoten niku nek sementara. Sementara daripada misalnya daripada melakukan goli mangke rusak kabeh. Nah, niki mangke nek dibongkar njing kemungkinan niki laker-lakere tetep goyang nggih. Goyang. Jadi masalah niki isini kan pun ndek to niki, Pak nggih. Gitu. Ngapain nggih, Pak nggih? Pokoke nek sile bocor niku nek dereng sempat ganti nggih teko di jagjog, Pak. Sile iki pancen cara setahun apa pun. Apa nek lemahe pasir. Nggih, lemahe pasir niki kan gampang gerus ngoten niku. Iki jenengan sing ngantos. Nggih. Kangge dadi gampang gerus terus napa? Gini gue makai melebu mri kok. Saya ini sih namun karet nih. Ah karet lagi. Ngapain nih coba? Pokoknya intinya ampun nganti kesehatan nih oli nih gue.
Apa nih Pak? Terus yang anu Pak, terus yang halus suaranya terus yang kempel. Oke, terus saya garing ya kenapa-kenapa nih Yona. Nah, bul itu nek kon apa dipanteh ngene iki. Nek pamane ngeten niki kan adem. Nggih nek sesih putih nggih ta mangke nek wis panas ilang. Terus gas adem sok ra di nek sok adem to riyen. Nggih. Kon aja kena saya kira. Nggih. Kon aja pesan iki kok. Nggih. Nggih. Oli kobong. Oline kobong katut kobong. Mboten napa-napa niku. Miku biasa nek isih adem dereng dinggo mangke nek wis panas ngoten niku ilang. Ya dical ngoten. Wis apik mboten napa-napa, Pak. Ning gone filter udarane niku cocok do koyo oli nggih, Pak. Hah? Filter udarane. Cocok dikek oli mboten? Ngene. Filter udara. Sing ngadep iki to filter iki. Nggih, pari nggih. Niku masalah mboten kebesar tangan. Nggih, mboten terus regetane men karepe mboten nutut. Nggih. Mangke men awet ya nune Pak. Terus saya kok Pak. Pun Pak tapi di patah nih Pak, bener nomor. Terus saya nih kan. Oke, nganu kompres ini barang terus apa nih gua? Oke, sing penting kan ini niku Pak oli garsane nggih nek ketok bocor niku jenengan teko dijagjog mawon nggih. Ora ketung napa kepepete arep golek oli garsane kok aduh napa dereng sempat nggih. Oli nganu mboten napa-napa. Sing penting intine ampun ngantos telas. Ngantos telas niku mangke sayang napa ndak pengen jerone to Pak. Mangke ndak ragate kakean masalah nek ragat gardan nggih. Kali ragat diesel ini ku larang ragat gardane Pak. Nggih. Nek cara diesel ngoten biasane cara ganti sekering buring mungkin 1,5 barang pun cukup nggih misale. Nek gardan iso 2,5 juta iso meh 3 juta. Wingi sing dereng dangu nuntut yang pancar mriyo Pak Mas Sinten iki kali kula. Dadi niku gigi-gigi ganti AC ganti lakere ganti kabeh kan sayang. Ngaten Pak. Baik sahabat menengah kita, itu tadi kita terus sebentar ganti sil asroda ya. Kalau sil asroda itu putar sama ya, tetap harus segera diganti supaya tidak meremen. Nah ini salah satu contohnya tadi punya Pak Munir ya Pak Nge. Yes. Itu tadi tidak ada olinya. Nah ini tentunya kurang bagus. Ngaten nggih Pak Munir. Baik, sambil istirahat ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat yang lain yang belum sempat jawab. Ini dari Mas Cinta Aul. Menanyakan apa penyebabnya kok pelatuk setelan klep sering berubah mesin tumpeng. Mesin tumpeng setelan pelatuknya itu sering berubah. Baik Mas Cinta Aul, itu bila ketika mau nyetel klep itu usahakan ditopkan dulu ya, posisinya ditopkan baru disetel. Nah kalau sering berubah itu biasanya disebabkan trek pada noken as, kemudian pada noken as yang dapat tapetnya ya, kemudian tek juga tapetnya kadang itu mengalami aus, sering aus ya, sehingga kadang posisinya tidak pas karena pas ausnya itu legok atau berlubang, terutama pada tapetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu pada lubang tapet itu lama-lama akan dalam lubangnya. Kemudian juga pada pelatuknya sendiri itu bautnya itu biasanya lubangnya juga mudah kena, karena untuk RRT ini spare partnya itu kadang macam-macam, juga kualitasnya juga tentunya macam-macam. Itu ya Mas Maul. Jadi
kalau diesel Cina itu ya memang usahakan seperempatnya cari yang harganya lebih bagus atau paling tidak kualitasnya yang lebih bagus. Baik, kemudian menjawab pertanyaan yang kedua ini dari Mas Rio Arjun ya. Mas Rio Arjun ini menanyakan, Om, untuk perbaikan kerannya gimana ya? Punya aku kok lepas kerannya pas diputer buat nutup aliran solar. Nah, ini biasanya mungkin Kubota ya. Baik, seperti ini ya Kubota. Jadi kran itu biasanya kalau dipaksa itu kan sering macet ya, ketika kita mau nutup kran itu kadang macet susah. Nah, itu jangan dipaksa. Kalau dipaksa itu biasanya bagian dalam daripada kran itu, karena itu dari aluminium, nanti itu kalah. Nah, nanti lama-lama bisa menyebabkan bocor dan tidak dapat diatasi. Jadi harus ganti satu set ya. Nah, caranya gimana Mas? Caranya kalau mau buka kok susah, itu di sebelah kran itu ada baut kecil menggunakan obeng ya. Itu diputar dulu obengnya, dikeluarkan dulu, baru kerannya itu diuntir atau diputer, kemudian dibersihkan. Biasanya di situ banyak lumpur yang masuk. Nah, itu yang menyebabkan kadang diputer itu tidak bisa. Mungkin itu ya, itu sudah menjadi penyakit umum seperti itu. Jadi kalau kerannya tidak bisa diputerkan atau tidak berfungsi, coba di bautnya itu menggunakan obeng plus, biasanya itu di kendurkan dulu. Baik, mungkin itu ya sahabat Kurnia Diesel, dua pertanyaan saya jawab. Kalian ini sambil servis punya Pak siapa tadi, Pak Munir. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Ngetes gimana nggih? Nggih. Disemprot Pak, nek apik nek mboten mboten nganu terus di bensin. Nggih. Nek angel nggih. Dibuka niki saged nganu mboten? Nah, nggih. Ngeten kita. Nutup riyen terus niki ditutup mbetau bank pun teko ditarik ngoten. Diputer pun tutup gobeng nggih. Niki reget jatane saged nganu. Mboten mungal napa nika. Nggih, saged mangke solare mboten lancar, nggih mboten aktif. Terus kadang mriki cok ana toyane nggih. Niki nek saringane. Niku kok ting nggih. Nggih. Riyen pun nate to. Nggih. Pun iki apane to ben solar ana kok ana ora. Lanjut tak kontrol mriki, tak copoti selang. Nggih. Niki kok ora tekan mriki ngoten. Nggih, nganu solare. Tak segami kok. Lah berarti iki tak buka kerane kok ora rene. Iki solar ramblang. Iya, saking regete. Niki nek nganu diganti nggih, Pak. Diganti. Sing gantos. Saringane niku pun suara diganti to niku. Nggih. Diganti gantos. Nggih, niku nek nganu ditubas kemawon nek panik. Ini maksudnya nek pas kali blonjo ten toko. Nggih. Mboten kudu. Nek nembungin apa, Mas? Saringan solar ngoten. Oh, nggih. Ngoten nggih, Pak, nggih. Men nggih men lancar solare karepe. Niku iki kadang bisa mboten solare mboten tekan mriku. Oh, apa nih Pak? Niki. Oh, niku gitu tumbas kian ten Pak. Anten. Nggih. Niki nek ten ngempal mesti anten. Nggih. Niki ical, paling niki wis ora kenceng ical. Nggih. Tujuk sing buka sing matul nek matul ketemu iki. Tumbas pitung dosa. Oh, napa nih? Tumbas pitung dosa. Oh, nggih. Oh, nggih. Engkole ten semanten regane sak iki. Ngoten nggih, Pak. Niki ditukake oleh kalih niki nek ana. Nggih. Kali ini ampun lali di tesi nggih, Pak. Nggih. Nggih. Baik, sahabat Kurnia Diesel, mungkin itu ya. Sekilas mudah-mudahan pengalaman demi pengalaman bisa menjadikan sebuah manfaat. Untuk itu tetap ikuti terus perjalanan saya ya. Kali ini saya berada di daerah Salaman, tepatnya di Desa napa niki, Bapak? Desa Kebon Rejo ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, seakhiri akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.